Sobat. Ya, jadi terkait dengan bencana longsor di Dusun Sanggar, Desa Wonogidri ini, yang pertama ini akibat dari curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Sosari, dan kejadian ini terjadi lebih kurang jam 15 menit ya. Dan untuk penanganannya kita bersyukur karena di wilayah Tosari ini tingkat gotong royongnya cukup tinggi. Jadi masyarakat ini secara mandiri berusaha untuk melakukan pembersihan secara manual, tapi tetap untuk pekerjaan yang berat itu akan dilakukan oleh dalam hal ini oleh Perkim. Mereka mendatangkan alat berat yang digunakan untuk kegiatan pembersihan skala besar, dan rencananya akan segera dilakukan perbaikan. Terus ini untuk penyebabnya sendiri nih, apa ini Pak? Ya, jadi sekali lagi beberapa hari ini di wilayah Tosari curah hujannya sangat tinggi. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi penyebab utama terjadinya longsor di Wonogidri ini. Oke, siap.